Aplikasi lain yang saya pakai untuk mendukung Google Classroom saya adalah Class7. Class7 pada dasarnya adalah sama dengan Google Classroom, tetapi saya memisahkan Class7 ini untuk penilaian sikap dan kelompok. Nah, dalam hal ini, untuk pertama kali kita harus punya akun Class7. Kita masuk ke Class7, kita ketik aja Class7, kemudian masuk, kita klik, kemudian kita masuk login as teacher sebagai guru. Email saya dan saya sudah daftar, jadi tinggal login saja. Sudah masuk. Nah, ini adalah kelas saya yang sudah saya buat. Nah, di kelas ini saya banyak menilai sikap siswa. Dan di seluruh kelas ada 35 anak. 35 anak, 36 sekarang. Saya sign in sebagai siswa dan sebagai guru. Misalnya saya ambil ini adalah Ahmad Zaki. Nah, ini adalah penilaian positifnya. Aktif belajar, ada poin, bisa bekerja sama, membantu siswa, mengerjakan tugas tepat waktu, tidak mudah menyerah. Nah, ini. Oke. Ini kita juga bisa mengundang orang tua Zaki untuk melihat perkembangan siswanya. Ya. Nah, kita juga bisa menilai grup. Bagaimana aktivitas grup siswa itu bagaimana? Nah, di sini kita bisa lihat grup. Ini grup yang sudah saya bentuk, ada 6 kelompok. Kelompok 1, nah itu setiap individu. Nah, dari 6 kelompok ini, nanti misalnya nilainya sama, langsung terdistribusi kepada masing-masing individu ini. Di demikian juga, individu juga akan dapat nilai. Ya, oke. Kemudian, untuk penilaian kelompok. Nah, di kelas 7 ini juga bisa buat dari portofolio siswa. Misalnya nih, lihat. Kita lihat apakah bagaimana portofolio siswa perkembangannya. Kita lihat misalnya ini. Ini nilai positifnya tadi. Dari kerjakan oleh Anda. Kita lihat kelas story. Nah, kelas story apakah sudah ada? Nah, ternyata sudah ada aktivitas nih. Ini dokumentasi-dokumentasi dari kelas online kelas 6 di kelas 7. Kemudian nah, ini adalah post individu siswa. Nah, bisa di sini. Apa yang sudah dipost? Nah, ini bisa add tugas dan sebagainya, bisa foto, bisa file dan sebagainya, ya, bisa dikerjakan oleh siswa. Nah, repository. Nah, itu perlu explore lebih lanjut, perlu dijelajahi lebih lanjut untuk memanfaatkan Class7 ini. Sementara saya masih memakainya untuk penilaian sikap dan kelompok siswa. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Tahap kelas 7 berikutnya adalah bagaimana siswa bisa masuk ke kelas 7 yang dibuat oleh guru. Nah, guru bisa membagikan kode kelasnya kepada siswa, kemudian siswa bisa masuk ke kelas 7. Nah, siswa cukup mengetik di Google Search, yaitu kelas 7, kemudian masuk ke kelas 7. Kemudian masuk sebagai siswa, student. Ketikkan kodenya, ya, kode, yaitu kode yang dibagikan oleh guru, CGKPPB. Nah, dan masuk, kemudian nama yang sudah ditulis oleh guru, tinggal mencari. Misalnya namanya adalah Rehanda, R. Tinggal mencari di sana, klik. Nah, di sini siswa bisa nyetor tugas,
bisa mengupload apa saja yang bisa dilaporkan kepada gurunya. Nah, di sini file tugas dan sebagainya, ini misalnya foto, bisa ngambil foto, nah, kemudian dikirimkan kepada gurunya foto, nah, ambil foto. Nah, foto ini bisa diedit, dikasih caption, ini foto saya Pak, seperti itu, atau diberi tulisan lain, di teks, dikasih teks. Kemudian kirim. Bisa juga ngirim video atau apa saja di kelas 7 ini. Ya, kirim tugas juga boleh. Ya. Nah, ini foto-foto yang dikirim oleh Rehanda, dan guru bisa menilai tugas atau apapun yang ada di sini. Ya, demikian cara masuk sebagai siswa, cara melihat nilainya dan sebagainya. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.